Dengan saya katakan, berusaha menghafal Al-Quran, karena anda akan mendapatkan hal yang berbeda saat anda masuk surga, insyaAllah. Allah berjanji dalam Al-Quran, janjinya dari Quran surah ke-35 Fatin ayat ke-33. Ada golongan para penghafal Quran yang masuk ke dalam surga adil, yang paling indah di dalamnya. Mereka akan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang sangat indah di dalamnya. Ketika seorang penghafal akan diminta naik ke surga, maka nanti ada firman yang mengatakan, saat anda naik ke surga, bacakan bacaan Quranmu yang biasa kau bacakan saat di dunia. Setiap dibaca, naik. Setiap baca, naik. Tiba-tiba Qurannya mengatakan, ya Allah, sebelum naik dia ke surga, hiasi dulu dia. Bedakan dengan yang bukan penghafal. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Kemudian dipanggil orang tuanya. Maka dipakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya sepanjang dia beriman dan beramal saleh. Dipakaikan oleh anaknya langsung. Dan malaikat masuk ke setiap pintu surga menyambut mereka. Bahkan mengatakan kepada mereka, selamat karena anda sabar saat menjalani usaha di muka bumi. Maka senikmat-nikmat tempat terbaik, inilah tempatnya.